Jadi kini seolah-olah begini, udang makan udang tapi udang nan dia. Urang makan urang tapi urang nan dia. Tariko riko rakan di Bali boleh cepat dak tapi curi takkan dak peduli awak semua awak di bae punya kawan. Ini tidak boleh. Dak boleh ya. Jatah orang yang diambil. Ada orang yang lupa bahwa dia lupa. Ada pemimpin yang lupa dengan rakyatnya. Orang boleh tidak makan nasi karena menghindari sedikit gula. Tapi pemimpin jangan lupa dengan rakyatnya hanya karena ingin tidak bermasalah. Pemimpin itu adalah orang yang didahulukan untuk mengurus. Itu sudah sejak zaman Yunani kuno seperti itu. Sejak dulu, pemimpin yang lupa dengan rakyatnya adalah Fir'un. Pemimpin yang tidak lupa dengan rakyatnya adalah raja-raja yang bijak. Raja-raja yang bijak bisa jadi hikayat, bisa jadi cerita rakyat di mana-mana. Hakim yang bijak juga seperti itu. Banyak kisah diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita, dan nenek moyang orang lain juga, bahwa hal baik itu ternyata banyak. Karena itu, kita harus belajar dari kebijakan-kebijakan dari tradisi-tradisi, apalagi dari kitab suci. Kebijakan itulah yang membuat kita hidup nyaman, tentram, dan damai. Tapi kalau kita menyimpang dari rel, dia akan melantun. Ada ungkapan, sekali lantun ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Itu pelajaran, itu ungkapan yang tidak dibuat-buat, tetapi lahir dari seripati-seripati, lalu muncullah ungkapan itu dan diwariskan sampai sekarang. Jika itu saja dipegang, satu itu saja dipegang oleh pemimpin, selesai ini persoalan. Ada sebuah lagu kalau tidak salah dari Suria, kami rakyat tinggal di ujung gang menggenggam tanah air ini. Kau boleh berkata apa saja, saya akan percaya kepada kau, tapi jangan kau jual negeri ini. Nah itu. Kemudian katanya, kami menghormati semua ucapanmu, kami rakyat menghormati, tapi jangan dustai kami. Kami adalah pemilik sah negeri ini, segenggam tanah air di tangan kami. Nah. Informasi yang simpang siur itu banyak membawa berkah dalam tanda kutip kepada para pemimpin. Tentang faktor-faktor ekonomi, kesejahteraan keluarga, makanya ada ungkapan kekayaan 7 keturunan. Nah, orang tidak mau miskin, orang mau kaya. Kekuasaan antara lain adalah alat untuk bisa menjadi kaya. Karena untuk mencapai itu, orang lupa tujuan utama, makanan pokoknya lupa. Makanan pokok pemerintah, pejabat adalah mengurus rakyat. Jika makanan pokok itu ia lupakan, maka akan muncul masalah. Tubuhnya akan bengkak-bengkak, dia bisa pikun kalau tidak memakan makanan pokok. Tetapi karena kita lupa, karena banyaknya simpang siur informasi, banyak kepentingan, lupa kerja pokok. Ya kan? Lupa kerja pokok, sehingga dia mengurus, namanya KKN, dia mengurus kroni-kroninya saja. Contoh paling hebat, paling kontemporer soal lupa akan makanan pokok, yaitu rakyat tadi adalah soal bansos COVID-19. Yang 14 koper itu, yang oleh menteri itu, yang dirampok itu, yang mencengangkan itu kejadian luar biasa. Korupsi, apalagi dalam jumlah besar, adalah pengkhianatan intelektual, adalah menikam hati rakyat. Memang itu kamuflase, ini adalah uang rakyat. Enggak, bukan uang rakyat. Mana dari mana uang rakyat? Tetapi itu uang negara, bangsa, untuk rakyat. Yang dicuri, yang dirampok. Itu tidak manusiawi. Nah, perangai-perangai semacam ini, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, adalah tikus-tikus yang mencuri di lumbung padi. Itu ungkapannya. Yang sebenarnya, korupsi-korupsi yang mestinya tidak dilakukan. Jadi kini seolah-olah begini, udang makan udang tapi udang nan dia. Urang makan urang tapi urang nan dia.
tariko riko rakan di Bali boleh cuba tak, tapi curi takkan tak peduli awak semua awak ni baik punya kawan. Ini tidak boleh. Tak boleh ya. Jatah orang yang diambil. Kalau kita jatah kita sedikit, ya sedikit. Kan kita sudah belajar agama, sudah belajar moral, sudah belajar adat. Tapi kalau cilok-cilok tukang itu apa boleh buat? Ya, awak sama awak itu. Tapi jangan mencuri uang rakyat. Itu benarlah tuan. Kalau di filosofi-filosofi kan adalah tikus memakan padi di lumbungnya. Jadi Indonesia terperangkap di situ. Ingin saya katakan tentang agama tadi adalah ternyata kita tidak memakai agama dengan benar. Belajarnya tidak sungguh-sungguh, mempraktikkannya juga tidak sungguh-sungguh. Bukti banyak-banyak korupsi, banyak orang maling, banyak orang miskin, banyak orang kaya mungkin kaya. Dan itu bukan ajaran agama. Kita lupa Indonesia ini penduduknya hampir 300 juta, 270 juta sekarang kalau tidak salah. Mengurusnya itu luar biasa sulitnya. Barang siapa yang mau jadi pemimpin itu tabi kita. Masalahnya kemudian pemimpin itu tidak bekerja sesuai tupoksi. Saya bertanya sekarang, dari tahun ke tahun, dari Repelita dulu namanya sampai sekarang, tiap tahun itu anggaran selalu ada di pemerintahan. Sampai enggak kepada rakyat? Kecuali bansos-bansos itu, kecuali jalan-jalan raya. Enggak kan? Yang kedua, agar pemimpin tidak lupa akan rakyatnya, dia harus belajar juga cara-cara memimpin, maka pelajari buku sejarah. Buku sejarah banyak dijual toko buku, kalau enggak saya kirim. Yang ketiga, agar para pemimpin informal, suprastruktur, tidak menganggap di luar dirinya salah semua, maka dia harus menjadi orang tua. Orang tua yang bijak, yang duduk bersila di pendoponya, dan orang akan datang meminta sifatan, meminta nasihat. Bahwa sekarang dunia Indonesia ada dua, satu Indonesia yang sebenarnya, satu Indonesia dalam medsos. Nah itu harus kita pisahkan. Janganlah kita membawa persoalan bangsa yang rumit ini, memperumitnya dengan medsos. Sebab di medsos tidak ada jalan keluar. Kesulitan-kesulitan hidup generasi muda hari ini, jangan suruh jawab dengan tablet. Dia harus menemui tokoh-tokoh untuk berbicara. Jangan mengadu kepada Google semata. Jadi tumbuhkan kembali, mendatangi guru, mendatangi tokoh, dan mendatangi bundo kandung dan segala macam itu. Sehingga ada silaturahmi, ada rasa hormat yang dibangun, dan anak-anak mendapatkan jawaban dengan ucapan langsung, face to face bertemu. Berbeda kalau dia diandalkan kepada medsos. Nah, kunjungan anak muda, minta nasihat kepada orang tua, kepada pemuka masyarakat, akhirnya membuahkan foto bersama saja. Tidak ada nasihat sebenarnya. Dulu, itu tiap malam di kampung saya itu, ada seorang guru yang membuka diskusi di rumahnya, dan orang datang. Dan itu berbekas. Nah, sekarang di mana? Mungkin Jogja ada. Di Sumatera Barat saya rasa tidak ada lagi. Tidak ada lagi diskusi dialektika. Jika pun ada, kenapa tahu bersama untuk medsos anak hati, medsos ke medsos saya. Jadikan pertemuan orang tua dan orang muda untuk meminta dan memberi nasihat diakhiri dengan foto bersama. Sesungguhnya itu boleh saja, tapi jangan jadi hal utama. Yang hal utama adalah catatan dengan tangan itu, jangan dengan HP. Beda loh pada otak dia. Mencatat dengan tangan, catat dengan HP berbeda. Jadi catatlah, kemudian bawalah nasihat itu pulang. Jangan, yang utama adalah foto di medsos ini. Boleh ada foto medsos untuk menggairahkan orang lain, seperti bersedekah nampak oleh orang lain, untuk memberi motivasi dan rancangan kepada orang lain boleh. Tetapi jangan itu yang jadi alihnya, pokoknya jangan itu sampingan saja.
Nah, nasihat yang diberi oleh guru tadi, oleh tokoh tadi, ditulis di medsos tak apa-apa. Nah, sementara tokoh-tokoh kita sekarang, karena sebelum ini jarang dikunjungi, apalagi yang pejabat, ada power syndrome yang memerlukan keramaian, ya, keriuhan. Nah, dia perlu medsos juga. Medsos ini segala iya, segala tidak nih, positif, negatif, bisa dia. Tergantung pada kita menyikapinya. Negeri ini adalah negeri siang Indonesia, negeri malam Indonesia, negeri di antara keduanya adalah Indonesia Medsos. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata, jika tidak, apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting, hati dan riang adalah obat.